Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan gelar kampanye hari pertama di Gor Ciracas, Jakarta Timur dalam orientasi politiknya. Anies berjanji untuk memberikan kesetaraan kepada masyarakat dan seluruh pendukung yang hadir. Kampanye hari pertama Anies Baswedan dilakukan di beberapa titik kota Jakarta, salah satunya di kawasan Tanah Merah, Gor Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kampanye tersebut, Anies menyapa para pendukung yang hadir sekaligus menyampaikan orasi politiknya. Anies berjanji bakal mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat serta para pendukung yang hadir. Jadi dilepas dengan memberikan bendera oleh Bung Topas, Ketua RT Kampung Akuarium, sebuah kampung yang dihancurkan, warganya terlantar, dan kemudian kami berjanji kepada mereka untuk membangun kembali kampung itu dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan. Mereka yang kemudian pada hari ini melepas untuk sebuah perjuangan yang sama. Perjuangan untuk sama-sama menghadirkan Indonesia yang setara, Indonesia memberikan kesempatan yang sama. Yang pada prinsipnya adalah mereka yang kecil dibesarkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mendatangi dan menyapa para warga di Kota Bogor, Jawa Barat. Vanessa Lau, JPM TV.